Terkait polemik penetapan Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi, Purnawirawan Jenderal TNI Suryo Prabowo buka suara. Ia menyindir petinggi militer yang terjerat korupsi saat memegang jabatan sipil. Kasus Henry menjadi polemik lantaran TNI mengambil alih kasus tersebut dari KPK. Padahal jabatan yang diemban oleh Henry Alfiandi ialah jabatan sipil Basarnas. Menurut Suryo Prabowo, seharusnya Henry malu karena ketahuan korupsi bukan justru berlindung di balik seragam. Sindiran itu dilontarkan oleh Suryo Prabowo di media sosialnya pada Minggu 30 Juli 2023. Ini kasus dugaan suap Kabasarnas dialihkan ke TNI setelah KPK menganulir status tersangka. Masing-masing ini punya aturan dari pihak KPK, itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.